kesulitan mencetak gol. Lihatlah saat Egy tunjukkan skill dan gol indahnya di Lesia Gedengs. Lesia Gedengs kembali memamerkan dua gol indah yang dicetak pemain muda Indonesia, Egy Maulana Fikri. Dua gol indah Egy ini diunggah Lesia Gedengs di Instastory Club. Dua gol menggunakan kaki kiri itu dicetak Egy saat sesi latihan taktik bersama tim Lesia Gedengs. Gol pertama dicetak Egy melalui skema open play. Pemain asal Medan itu mendapat umpan dari rekannya di sisi tengah. Dengan melakukan satu kali kontrol, Egy berhasil menceploskan bola ke sudut sempit gawang lawan. Di momen kedua, gol dicetak Egy lewat tendangan melengkung dari jarak jauh dengan menggunakan kaki kiri. Pemain timnas Indonesia U23 itu dengan tenang melepaskan tendangan melengkung ke pojok kanan gawang. Dan tak hanya dua golnya saja di video ini. Dia juga terlihat dengan lihainya mengelabui pemain Lesia Gedengs dengan skillnya dari assist maupun skill kolongnya. Pada akhir Maret lalu, Lesia Gedengs juga memamerkan aksi Egy Maulana Fikri yang mencetak gol usai melewati 3 pemain bertahan dalam sesi latihan tim. Egy sendiri sedang menjalani musim terakhirnya sesuai kontrak yang ditandatangani tahun 2018 lalu. Kontrak Egy di Lesia akan habis pada 30 Juni 2021 dan sejauh ini belum ada kabar terkait perpanjangan kontraknya. Jadi menurut kalian, akankah Egy akan bertahan di Lesia Gedengs atau akan hengkang nih, gengs? Jika kalian punya pendapat lain, berikan ya komentar kamu.